Progo The Jewel of Java. Halo, selamat sore. Sore ini kita rencananya mau nyore ke jembatan Pajangan. Dia ada di daerah Totok. Biasa ini kita start dari daerah Karangjati, Bangun Jiwo. Terus bersama Pak Denny. Pak Denny menggunakan Noris. Ini di depan kita sudah sampai di Kelurahan Bangun Jiwo. Dari Kelurahan Bangun Jiwo kita belok kiri. Ini searah sama jalan mau ke Puncak Bibis. Nah, ini salah satu spot favorit saya nih, sawah-sawah menjelang mau ke Bibis. Pemandangannya bagus banget. Kalau pagi itu matahari kelihatan dari sebelah sana. Sore ini banyak banget tuh yang main layang-layang. Nah itu kalau di depan kita itu Puncak Bibis. Di sana ada juga angkringan, jadi kayak semacam pos sepeda. Dan di dekat sana juga ada Buyati Bibis. Ternyata ini kita nyoba lewat Puncak Bibis nanjak. Ini Pak Denny biasanya pakai MTB, terus ini baru sekarang nyoba Sally. Nah itu di depan tanjakan Bibis. Oke, siap-siap nanjak. Nah sekarang kita nanjak. Mantap. Kita pelan-pelan aja, yang penting sampai. Oke, tanjakannya udah selesai. Itu di belakang kita akhirnya Puncak Bibis. Di depan itu Bu Yati. Mantap. Di depan kita Bu Yati Bibis. Di sana spesialnya bubur. Itu kalau pagi ramai banget para-para pesepeda. Sekarang kita belok kiri. Apa pakai Sally? Apa? Enak MTB. Ini baru pertama kali ya? Iya. Ke Bibis naik Sally. Itu jalan di depan, kalau ke kanan kita dari Krebet. Krebet itu yang patung-patung Semar itu loh. Kalau lurus itu sampai di RT Pajangan. Oke, sekarang kita lurus. Itu di depan turunan. Yang menarik kalau setiap lewat jalan ini karena kirinya kayak semacam masih hutan-hutan gitu, jadi rindang banget, jadi syahdu, jadi jalannya adem. Ini masih banyak tanah kosong ternyata di sini. Ini. Itu lurus kemana ya, Pak? Oh, yang anu tuh bukan? Yang kayak advertising. Itu kalau di belakang kita itu arah LP Pajangan. LP Pajangan itu dia penjara anak. Ini di depan kita belok kiri. Nah itu ada pelang sendang ngembel. Lurus sampai mana ya, Pak Ate? Oh, lurus nanti kita bisa sampai di Bendungan Kamijoro. Bendungan Kamijoro itu juga lagi hit juga. Oh, ada COVID? Ya harus hati-hati. Nah ini depan kita belok kiri. Ini di depan jalannya masih tanah, batu-batu. Mudah-mudahan sih bentar lagi di aspal, jadi lebih nyaman. Oh, nggak mungkin aspal ya? 2 tahun bentar.
truk ya, ambil pasir. Nah itu di depan kita udah sampai di jembatannya. Itu di depan kita udah sampai Kulon Progo. Sekarang ini kita di Bantul. Sekarang kita lewat di jembatannya. Itu di depan sudah mulai memasukin daerah Kulon Progo. Ini pemandangannya Progo, the jewel of Java. Ini sekarang kita coba lewat jalan yang sebaliknya. Oke, itu tadi perjalanan kita ke jembatan Sosok Panjangan. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Zaki Zukri.